Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IC Journey, guys. Kali ini kita akan berkulineran ya. Jadi itu kita lagi mau cari tempat durian yang recommended banget nih, guys. Oke, jangan kemana-mana. Kalian tetap stay tune terus ya. Kita ada di kebun buah, guys. Ini di daerah Jababeka Cikarang ya. Nanti kalian bisa lihat di bawah ini. Kali ini kita tidak akan mereview hotel dulu. Jadi lagi mau cari durian ya, guys. Nah, terus tuh infonya di kebun buah ini duriannya tuh banyak banget, guys. Bisa kalian lihat kan, wow, besar-besar banget. Ini harga per kilonya itu Rp90.000, guys. Oke, kita mau pilih-pilih dulu duriannya. Nah, jadi di sini kan cuma ada durian ya, guys. Ya, di sini sebelah kiri tadi tuh banyak banget buah-buah ya. Ada nanas, ada buah naga, itu bermacam-macam buah. Dan gak cuma buah, jadi di dalam itu ada seperti snack-snack kayak gitu, guys. Lihat, guys, buah duriannya bikin kalian ngiler ya. Ini bagi pecinta durian, wow banget ya, guys. Boleh kalian kesini. Kebun buah ada di Jababeka. Ini deket Stadion Wibawa Mukti Cikarang, guys. Nah, kalian yang ada di sekitar Bekasi Cibitung nih, kalian bisa kesini. Ini deket Stadion Wibawa Mukti. Nih, bisa kalian lihat nih, guys. Ini lagi dibelah dan rasanya mantul banget, guys. Pecinta durian wajib kesini. Pokoknya ini. Oh, kita tinggal pilih mau yang kayak gimana. Dan jadi ini kita durian yang berapa ya, kemarin tuh 2,71 kilo itu 200 ribuan gitu, guys. Tapi benar-benar nggak nyesel banget, karena kalau di yang pinggir jalan tahu sendiri ya, kadang tidak memuaskan kayak gitu hasilnya. Jadi harga mahal pun tapi kualitas oke banget, guys. Ini tuh nggak nyesel deh kalian ya beli di sini, karena dagingnya tuh tebal banget dan bijinya itu tipis, guys. Dan di sini juga kalau misalnya mau beli, kalian bisa langsung minta dibukain aja, jadi nggak usah repot-repot bawa satu buah durian yang berduri itu kan ya, guys. Nah, di rumah juga kan ribet bukanya. Jadi di sini minta tolong aja dibukain, nanti di packing langsung. Nah, untuk packing ini gratis kok, guys, tidak dipungut biaya ya. Jadi udah include sama harga duriannya itu. Nih, di sini udah disediain kayak gini kan, simpel banget kan, guys. Jadi kita tinggal bawa aja langsung makan, itu juga bisa. Oke, gimana? Jadi ini recommended banget kan untuk kalian pecinta durian. Ini pokoknya deket loh, guys, yang rumahnya di Cikarang, Cibitung, deket banget. Ini Jababeka Cikarang Baru, deket Stadion Wibawa Mukti ya, guys. Tuh, tebal-tebal banget kan. Gak usah diragukan lagi, pokoknya ini rasanya manis banget, guys. Karena ini kita lagi puasa ya, guys. Jadi puasa pertama itu di rumah dulu, kita nggak ke hotel. Nah, kalian bisa lihat ini parkirannya dong, rame banget, penuh tuh, guys. Harganya nggak begitu mahal ya, standar lah ya. Ini nanas,
Okay, guys, kita mau lanjut pulang. Kita buka dulu. Dan ini si kecil udah gak sabar, dia tuh suka banget durian loh, ini kecil-kecil. Nah, ini minta dibukain, jadi kita nyobain dulu duriannya. Ambil. Tuh, lihat guys dagingnya, ampun tebel banget, enak banget. Ambil itu. Ya. Makan. Coba lihat, enak gak? Lana lihat bunda, coba. Sedap, ini. Coba lihat. Makan. Sedap banget. Au. Ya ampun, manis banget. Manis banget ini, kayak pakai gula. Juara. Manis banget. Enak. Gak nyesel. Recommended dah pokoknya. Nah, deket apa ini? Stadion Bawah Mukti. Sekarang di sini ya. Oh, kayak buram gitu sih. Kayak gitu deh. Kayak buram kali ya. Manis banget. Enak. Isinya kecil banget tuh. Daging semua ini isinya. Enak banget. Ini sekecil ini tuh bijinya. Tuh, biji ini tipis banget. Coba lihat bunda. Tuh, tipis ini bijinya. Enak banget, cakuin. Sedap. Gimana guys, recommended banget loh ini. Pokoknya pecinta durian wajib cobain di Kebun Buah. Ini ada di daerah Jababeka Cikarang Baru, guys. Silakan merapat yang mau cari durian, buah dan lain-lain di sana ada. Okay, guys, sekian dulu review kita hari ini. Sampai ketemu lagi review-review berikutnya. Bye. Assalamualaikum.